محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Utamanya bila kita sama-sama merafakkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini akan memberi kelepasan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung kitab yang bernama Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati al-Ahli al-Kaba'ir. Masih lagi bab ketiga fi Uqubati syarb al-khamr. Yani bab pada menyatakan seksa orang yang minum arak dan tua. Insya-Allah. Muka surat yang ke-12, muka surat yang ke-12. Qala musannif rahimallahu taala, dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu didatangkan orang yang meminum, didatangkan orang yang meminum arak, iaitu yang memabukkan, tergolong yang minum arak dan tuak tadi. Di mana yang didatang tu, waktu bila? Ketika hari kiamat, ketika keadaan dia di akhirat esok. Ini keadaan yang sebenar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita. Lagi Nabi kata apa itu pada hari kiamat. Padahal keadaan orang yang minum arak dan tuak tersebut. Sebab tuan-tuan, kita tak melihat keadaan dia bagaimana. Maknanya bila mati esok baru kita tahu. Bila kita duduk dalam keadaan di sana esok, negeri akhirat esok, di padang mahsyar esok, hari pembalasan esok, baru kita nampak keadaan anak derhaka macam ni, keadaan anak orang berzina macam ni. Apatah lagi keadaan bab pada malam ni. Dan Nabi nak beritahu keadaan orang yang minum arak dan tua. Keadaan dia macam-macam. Tapi Nabi realiti, real Nabi melihat. Cukup hebat. Tapi kita kena wajib beriman. Wajib percaya benda yang baik. Benda yang baik. Maka orang beriman tu, dia kena percaya benda yang baik. Benda yang tak nampak. Bila masa nak nampak, baru dia mati sebab nampak. Kita dengar adanya pula. Adanya kalah jengking. Adanya apa pelbagai-bagai kesihatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ustaz, saya ni penggali kubur. Sepanjang saya gali kubur, dia tu tak semayang, tak ada apa ustaz. Dah apa saya tak nampak memang. Tapi maknanya bila dia dah masuk tanah dah kampung apa semua, papan dah apa semua, masa tu dia akan nampak. Tuan-tuan, sebab kita masih atas dunia lagi. Bila dinamakan dunia, benda yang melalai kan. Sebab tu boleh banyak ingat benda lain, ingat benda lain, ingat benda lain. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal keadaan orang itu, orang yang minum arak tadi ni, keadaannya di sana esok di hari kiamat tergantung keadaan arak itu, botol arak itu tergantung pada lehernya. Maka tuan-tuan, orang yang minum arak esok ni atas dunia, dia rajin pegang botol arak sampai hayal. Sedap, belayan Allah Rabbi tuan-tuan.
Tapi dia esok sana, di akhirat esok, botol arak esok tergantung di leher dia. Pasal apa? Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan dia ni golongan manusia yang minum arak dan tuak. Dia menunjukkan dia ni minum arak dan tuak. Membeli cam dia ni. Allah tunjuk dia ni sekalian. Sebab tuan-tuan di sana esok ramai orang. Malu tuan-tuan. Yang paling cukup kita malu sekali apabila seseorang itu tidak mendapat syafaat daripada Nabi SAW. Ini paling cukup-cukup malu kita. Tak mendapat syafaat Nabi SAW paling cukup malu kita. Sebab itu siapa-siapa nak menampil dengan Nabi SAW, para alim ulama, maka dia kena rajin kuat beramal. Termasuk saya tuan-tuan untuk pesan untuk diri saya. Depan saya ni semua yang berdepan. Siapa nak menampil dengan Nabi, nak mendapat syafaat Nabi SAW, maka dia kena rajin kuat untuk beramal. Ketika atas dunia ini, amal itu dia terbahagi kepada dua bahagian. Amal itu dia terbahagi kepada pada dua bahagian tuan-tuan. Amal yang pertama, amalan biasa. Amalan biasa ni biasalah, tuan-tuan apa semua. Kan, selawat, istighfar. Itu amalan biasa. Lepas subuh selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 pagi, 10 petang. Adapun amalan yang kedua, amalan khususiah. Ini mesti wajib macam ni. Amalan khususiah. Semua orang mesti kena ada tu. Amalan khususiah ni untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Dan amalan khususiah ni, dia kena berjumpa di kalangan untuk tuan-tuan guru, guru-guru yang mursyid. Guru yang boleh memimpin dia. Yang boleh memimpin dia betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja syariat, bahkan rohani. Jalan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan untuk mendidik akan hati itu. Itu kena cek juga. Tuan-tuan, dua perkara ini cukup penting. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baik. Jadi esok di sana, di akhirat esok, orang yang minum arak ni, keadaan arak tersebut tergantung pada lehernya dan kecapi pada tangan. Dan kecapi pada tangannya. Kecapi ni apa maksud? Kecapi ni maksudnya disulap. Di akhirat esok, orang keadaan minum arak ni tuan-tuan dikecapi. Kecapi ni apa maksud? Kecapi maksudnya disulap. Disulap tu macam mana ustaz? Disulap tu macam ayam golek. Macam tu kan? Ni Nabi SAW beritahu ni, benda bukan saya tuan-tuan. Maksudnya saya ulang sekali, dikecapi maknanya apa? Disulap. Disulap tu apa dia? Macam ayam golek. Tuan-tuan biasa tengok ayam golek lah. Sedap makan kan? Sedap tuan-tuan. Golek panggang tu. Pusing. Allah Rabbi. Bahkan orang dia minum arak ni esok macam tu. Esok tengah hari esok, tuan-tuan pergi cari kedai mana, makan nasi ayam apa semua. Dan ayam golek. Kalau di Pulim ni, tuan-tuan nak jumpa ayam golek, di sekolah menengah. Kat Pulim kan, Haji Peladi tu. Saya feel like nak pergi kerjaya tu, itu pun ada ayam golek. Lagi apa, kat Sungai Ulak tu ada. Dia nak pergi sekadar, itu pun ada ayam golek. Atau tuan boleh tengok macam tu. Oh, ayam golek. Maknanya macam inilah keadaan esok orang menara asal ni. Maknanya dia sulap. Allah Rabbi tuan-tuan. Maksudnya dia kata kecapi tu. Kecapi ni maksudnya bahasa lama. Dikecapi pada tangannya hingga disulap. Hingga disulap macam yang panggang. Macam yang walek tu. Atas kayu daripada neraka. Allah Rabbi. Atas kayu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memain tuan-tuan. Neraka Allah Subhanahu Wa Taala, atas dunia pun kita menumpuk dah. Apa tak lagi di akhirat esok lagi-lagi pula. Kemudian menyuruh malaikat.
kepada sula, kepada apa semua, dia bakar keadaan tersebut. Malaikat pula menyungguh. Malaikat menyungguh atau malaikat bersuara. Tapi kita tak tahu suara malaikat macam mana. Disan dia tersendiri. Masuk kubur so, kita tahu benda yang baik, ada malaikat buka dan nakik. Marafuka, bagaimana keadaannya? Turun apa semua tuan-tuan, wajib kita percaya. Kemudian menyeru malaikat, inilah si Anu, anak si Anu. Inilah anak si Polan. Mana si Anu tu apa dia maksudnya? Inilah anak si Polan, anak si Polan, anak si Polan tersebut. Bila macam tu, malaikat bagi tahu, inilah anak si Anu, anak si Anu, si Polan, si Polan tersebut yang meminum arak. Dia ni, si Polan tersebut ni, golongan orang yang minum arak ni ketika atas dunia dulu ni. Allah Rabbi tegak. Bila dah macam tu punya keadaan, maka terbitlah. Habis saja malaikat cakap, bagi tahu keadaan si Polan, si Polan, si Polan tersebut, maka terbitlah mulutnya busuk. Allah Rabbi tegak. Terbit mulut keadaan bau, bau busuk. Atas dunia kalau sehari tak usah pergi, apa jadi tuan-tuan? Tadi dunia sehari tak masuk lagi, mayang subuh tak masuk lagi, baru makan jerim, makan apa lagi, makan petai, tak masuk lagi, mayang-mayang, orang parokoh. Dia kata, siap mati, dia siap waktu dia mati, harap bunuh dia tak. Tadi dunia, baru tuan-tuan. Tapi di sana, bau busuk ni Allah, yang amat-amat sangat busuk. Bila sebut busuk ni tuan-tuan, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, mungkin ada seorang hamba Allah, dia orang tua, duduk di bagan serat. Tak tahu lagi tuan-tuan tahu ke tidak, ada seorang ustaz dia cerita, orang nak mandikan jenazah dia, bang kemarun, bau wangi sangat. Wangi sangat. Satu najis tak keluar. Di bagan serai Perak. Apa malam dia buat tuan-tuan? Tadi kita akan beritahu. Wangi sangat. Allahu Rabbi. Orang yang pengali kubur tu tuan-tuan, ini bukan cerita tu adik, Astro Asia. Ini tak ada kena-mengena. Ini memang jadi semua. Orang pengali kubur, dia bagi tahu menawang karya dengan Tok Imam apa semua, wangi itu bukan sekat masuk memandikan jenazah dia. Wangi itu masuk untuk gali kubur tu pun wangi. Instan. Sungguh hebat pun tak. Dia ustaz tu. Dia ustaz pun tak. Ayah tu buat dia tu guru lah. Tak tu. Dia orang insan yang biasa. Macam tuan-tuan, dia orang bukan kaya pun apa tu. Lepas tu, orang yang mengali kubur, tanah kubur tu tuan-tuan tu, sebelum-sebelum orang meninggal, sebelum-sebelum orang meninggal, gali kubur tanah tersebut keras dengan batu apa semua, hampir-hampir dekat 5-6 jam. 5-6 jam tuan-tuan. Siapa dia punya, siapa tuan-tuan di sini duduk kampung, pasal kampung tersebut, tanah memang kiau. Tidak mengurut. Tanah dia ni memang betul-betul, batu-batu banyak, apa semua banyak. 5-6 jam, 5-6 jam tak lari. Orang pengali kubur tu beritahu. Tapi tuan-tuan, bagi hamba Allah ni, dia meninggal, orang gali kubur. Sedangkan tanah kubur tu dengan batu banyak, geras apa semua, hampir dekat 2 jam. Nampak? Hampir dekat 2 jam. Maknanya tanah merenda kan? Maka ustaz ni pun bagi tahu. Bagi tahu bini dia. Ini cerita sikit lah iklan. Ini berkaitan tentang buku ni. Bagi tahu bini dia. Waktu dia sikit kak. Apa amalan yang dia buat? Apa amalan yang dia buat ketika atas dunia? Tuan-tuan. Waktu bini dia bagi tahu.
Dia pesan sebelum tidur ambil wuduk air semayak. Ya betul. Tapi bayar tuan-tuan. Kan? Yeah. Tapi nak kena lawan juga. Kena lawan tak tuan-tuan? Sebelum tidur ambil wuduk air semayak. Lepas tu suami dia suka amal sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup satu sikit dengan tuan-tuan, buat banyak lagi. Sikit sangat, buat banyak lagi. 100 dia kan, tasbih tu ada satu round, 100 tu. Orang buat 1, bagi api. Start daripada mulut, sampai dia punya kepala orang tu. Buat 1, nah. Tapi baca bagi elok-elok lah. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Itu tak kena lah, tak cik lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tak ada. Dia kena betul-betul sebut. Memang betul pun ada kata dalam kitab yang menyatakan siapa-siapa manusia sebelum tidur dia membaca bismillahirrahmanirrahim, dia akan selamat ada beberapa musibah. Salah satunya yang pertamanya dia akan selamat daripada mati wujud. Siapa yang rajin mengamalkan bismillahirrahmanirrahim, selamat daripada mati, mati wujud. Bawa-bawa ni saya kuliah satu tempat surau. Habis-habis kuliah maghrib, dia perbuah saya makan. Makan pula tuan-tuan, Allah Rabbi, dia berbelanja takal rumah. Tom yang dengan apa, saya sampai tak larat makan. Nasi apa tu, tuang pula kat saya. Tu dia. Tu banyak ahli usaha-usaha semua, macam mana, darah tinggi. Dia buat pandai dia buat, dia buat pasang kat kita. Kita tak buat tambah, dia buat. Ambil usaha, tambah dia usaha. Tak 11 kali ya, ni main lain lah. Pandai apa tuan-tuan? Banyak otak ni, di mana dah tinggi piawai pun dah. Ada seorang hamba Allah. Mamat lah, dia kawan mahu. Budak muda lagi. Umur 34. Ustaz, saya nak beritahu ustaz sikit. Awak? Kawan saya ustaz. Anak dia pun surah. Umur 3, dia 34, dia umur dia 34. Bini dia tak sangka ustaz, sedangkan dia ni muda lagi, tak ada kencing mana, tak ada darah tinggi, tak ada apa penyakit jantung, apa semua sakit, tak ada ustaz. Allah Rabbi. Tapi saya mengajak ustaz ni jalan semua kena Allah, kita kena percaya. Dia mati, dia meninggal dalam keadaan tiba-tiba. Wujud. Nampak rumah. Tak sangka. Tak ada apa-apa. Nak takut apa pula? Orang beriman dia kena yakin sungguh nak takut apa kat alam kubur tu. Ya betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan semayang atas tikar sejadah. Mungkin rumah tuan-tuan ada satu bilik khas. Betul tak? Satu bilik khas untuk dia berkhuzulat, untuk dia berkhalwat, untuk dia berzikir dalam keadaan gelap. Mungkin ada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk atas tikar saya dah, sama ada gelap, terang, bini tuan-tuan boleh kongsi ya? Saya nak tanya. Bini boleh kongsi tak? Satu sejadah, satu tikar sejadah, semayang sama-sama. Boleh tak? Boleh bang Morot? Boleh. Ambil tikar sejadah tu ada satu. Betul tak? Anak tuan-tuan dah akhir balik lah, perempuan. Ya, kita kongsi sama-sama. Mana boleh? Ambil saja. Betul tak? Tuan-tuan. Maknanya, bagi manusia orang yang beriman yang sentiasa melazimi duduk atas tikar sejadah dalam keadaan sempit, dia tidak akan takut lagi nak bertemu masuk dalam kubur. Betul? Dengan lain sekali. Manusia yang sentiasa duduk atas tikar sejadah dalam keadaan sempit, luah je berapa? Mana sejadah? Sejadah mana sejadah? Lepas tu pula, apatah lagi di tengah malam, dalam keadaan gelap, dia berbuzulah, dia berkhalwat, berzikir apa semua, bertahajud apa semua. Kepada Allah Subhanahu Wataala dia tidak akan takut dan tidak akan gentar bertemu alam kubur. Apatah lagi tengok kubur. Padahal dia akan bertanya kepada diri bila aku nak masuk kubur. Tu orang yang betul-betul lah. Yang kita ni tuan-tuan, awal lagi kita cerai, dia kubur pun takut lah. Betul tak? Ambil tempat uduk, alamak tempat uduk kat kubur pula dah. Yang tak jadi. Awal? Tak ada.
suka ambil wuduk kat tempat perempuan. Betul tak? Saya pulang maghrib saya di kat Betul Masjid Allah Masjid depan Tahi. Depan tu TUDM. Depan wuduk tu betul-betul keliling tu kubur bangun warung. Macam pergi Masjid depan Tahi. Masjid depan Tahi tu lah. Saya sampai pada nak dekat maghrib, saya parking situ kereta, saya pun ambil wuduk lah dekat kubur. Saya pun apa tu diri lima hasabah lah kan, dekat pada apa dah di kubur tu semua. Ada seorang mamat, dia sanggup dah return balik. Dia dah nampak dia dah merah, dia putar balik pergi ambil kat kolah. Takut tuan-tuan, bagi dia takut lah tapi kita tahu macam mana, paksa pun nampak. Itulah tikas semayang, tikas jedak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi, dia ni rajin membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu pula, tuan-tuan kalau nak ada beberapa petua. Tuan-tuan mungkin kenal tak? Bang Maru kenal tak? Di Pondok Lanai, seorang tuan guru bernama Almarhum Tuan Guru Omar Surdi Pondok Lanai. Tuan Guru Sarafai bagi tahu. Tuan-tuan kenal ke tidak? Tuan Guru Sarafai bagi tahu yang dicakap kalam daripada Almarhum Tuan Guru Omar Zuhdi. Tolong amalkan selepas main subuh. Tiga kali ya. Tiga kali ya tuan-tuan. Subhanallah bihamdi. Subhanallah al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Lepas subuh tiga kali. Itu satu. Yang ketiganya nak mengelakkan lagi. Nak mengelakkan penyakit jantung mengejut. Nak mengelakkan penyakit jantung jadi mengejut. Sebab jantung kita tuan-tuan yang main. Tuan-tuan subuh genggam. Tuan-tuan duduk sini. Hati itu ke bawah. Mengelakkan, ni kita ikhtiar. Tapi jantung dia ni mengejut sebelum tidur. Lepas dia baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Lepas tu baca ayat ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Sebelum tidur, berapa kali ustaz? 17 kali. Sebelum tidur, 17 kali. Betul ustaz, nak kena dalam keadaan madak kiblat ke apa? Tu terpulang. Keadaan kiblat ke, madak mana ke, apa semua ke. Yang pentingnya, dalam keadaan berwuduk. Tuan-tuan, jantung ini mengucut. Betul tuan-tuan? Lepas tu budak tu kata, mamak tu kata, hey, ustaz, banyak akhir zaman ni, banyak orang mati mengucut ustaz. Memang pun akhir zaman. Dunia ni tempat kita tinggal. Tapi sebaliknya, untuk kita meninggalkan dunia. Tuan-tuan baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kemudian maka melontarlah akan dia oleh segala orang di dalam padang mahsyar. Melontar balik. Bagi golongan puak-puak yang minum arak. Kemudian melontarlah akan dia oleh malaikat Zabaniyah. Ketua malaikat. Ketua malaikat Zabaniyah. Dan membawa malaikat itu akan dia kepada neraka Jahannam. Jadi malaikat Zabaniyah ni akan bawa pok-pok yang minum arak dan tuak tu ke dalam lempar ke dalam api neraka Jahannam. Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggallah ia di dalamnya. Dia dah lempar duduk dalam tu selama-lamanya. Berapa tahun? 1000 tahun lamanya. Jadi pokok orang minum arak dan tuak ni mereka dah banyak lempar umbannya hampir 1000 tahun lamanya. Allahu Rabbi tuan-tuan ya. Maka memanggil ia pula. Hei dahaga aku. Bila dah kena lempar masuk dalam api neraka jahanam, dia rebut suara, aku dahaga, aku dahaga. Atas dunia duk syok layan minum arak dan tuak. Duk syoklah. Oh, sedap layan. Bila dah masuk, baru dia bersuara, aku dah agak, aku dah agak. Tak boleh buat apa lah. Dahaga aku kemudian disuruh. Bawa.
Bila dah harga dalam keadaan macam tu, dia suruh pula bawa. Jadi kalimah tu buat bulat sikit. Kepadanya di dalam api neraka yang busuk. Dia masuk pula dalam api neraka yang sungguh dalam keadaan paling amat busuk tuan-tuan. Kemudian maka menceraikan ia akan dia hingga jadi bila dah masuk dalam api neraka jahanam Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh anggota tubuh badan tuan-tuan jadi cair. Kena api neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni jadi dalam keadaan cair tubuh badan. Tunggu nasihat tuan-tuan. Jangan momen, Bila dah jadi cair macam tu, mencari ia akan dia hingga jadi abu. Jadi debu. Kita tengok Hindu. Agama-agama lain ada yang bakar kan. Dia bakar apa tu? Dia buat ke mana? Debu tu buat ke mana? Sungai. Sungai. Tetap akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jugalah azab seksaan. Di akhirat api neraka jahanam. Seksa sampai tarah mana amat perit sekalipun. Sampai cari anggota badan. Tak lagi. Soalnya akan beritahu. Mari kita tengok. Bila dah jadi abu, kemudian dia jadikan Allah Ta'ala manusia. Allah jadikan manusia. Tuan-tuan. Allah jadikan balik manusia. Dahsyat tuan-tuan. Maka dibangkitkan ia padahal, lepas dijadikan manusia, dibangkitkan ia padahal dibelenggu kedua tangannya itu pada tengkuknya. Dibelenggu pada dua tangan itu, pada tengkuknya itu, sampai ke tengkuknya. Cuma anggota tubuh badannya diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mula-mula awal tadi, bila macam tu kan, dan dua kakinya dirantai. Jadi orang minum arak ni tuan-tuan, dia belenggu sampai tengkuknya, tangan apa semua, semua tetap akan kena. Bukan takat mulut saja, seluruh anggota tubuh badannya akan kena. Dan sampai dirantai. Dan dua kakinya dirantai. Rantai macam mana tak tahu. Rantai macam penjara Ustaz. Allahu a'lam. Tak tahu dengan rantai akhirat, rantai yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan esok. Tak tahu tu. Wajib kita percaya ni. Apa rantai tu? Allahu rabbi tuntan. Rantai atas dunia boleh minta tolong ni masuk, Kita tengok panduan masuk dalam penjara kan. Cik nak makan cik. Tolong buka ke cik? Boleh buka lagi, boleh merayu lagi, boleh apa semua kan. Tapi di sana tu, minta maaf lah. Baik. Maka dihala padanya dengan rantai itu atas mukanya. Dihalakan padanya dengan rantai itu atas mukanya dan meminum minumannya itu danur. Bila rantai itu daripada kaki sampai ke muka ni pun tetap akan kena juga. Dan minumannya itu daripada danau. Jadi pokok api neraka jahanam ni tuan-tuan, yang pokok minum arak dan tuak ni, danau ni berbentuk satu yang bercampur darah dengan nanah. Darah dengan nanah dia akan kena. Dia akan kena minum. Tak boleh nak mengelak, tak boleh nak tepis, tak boleh nak apalah. Dia kena minum. Tak boleh buat apa lah tuan-tuan. Danau ni apa dia? Danau ni air yang bercampur pada nanah dengan darah. Tuan-tuan berani minum? Nanah sendiri pun geleman tuan-tuan. Betul tak? Nanah sendiri. Nanah dekat telinga. Nanah dekat apa lagi? Nanah dekat ketiak. Nanah dekat apa lagi? Dekat kaki. Layan. Yo, boleh? Tak ada tuan-tuan. Geli. Darah sendiri pun geli. Tengok orang aksiden depan mata sendiri pun. Sampai pensel. Sampai apa lagi? Sampai pitam. Sampai ada orang tak boleh tengok darah pun ada. Jangan komen tuan-tuan. Tu darah atas dunia. Tu tarah seksaan atas dunia. Tak seksaan di sana. So, real. Depan-depan. Allah berhubungi tuan-tuan. Danur. Daripada neraka yang bernama Jahim. Dan makanannya itu daripada zakum. Zakum. Zakum tak apa? Iaitu kayu duri. Kayu yang dia ni bentuk yang berduri. Zakum tuan-tuan. Telan lah.
makanlah. Bila dia kata, tak boleh nak mengelak, tak boleh nak tepis, tak boleh nak apa tu. Ha, dia kena makan juga. Ini seksaan bagi orang yang diketika atas dunia minum arak dan tuak sampai memabukkan dan menghayalkan. Bahkan zakum ini pun akan ditetap bagi juga bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang moment tu tak. Ha? Daripada neraka, kemudian dipakaikan akan dia dua kasutnya. Daripada itu pula, dia akan pakai kasut. Ha? Walaupun atas dunia kita pakai kasut macam-macam jenama, Adidas, Bata. Ha, lagi apa lagi? Ha? Di sana syok ada juga kasut. Kasut khas untuk orang yang minum arak dan tuak ni, dia akan pakai kasut tersebut. Apa dia? Daripada api neraka. Kasut yang berbuat daripada api neraka tuan-tuan. Ha, jangan moment. Bila dia pakai kasut yang berbuat daripada api neraka tu, dia pakai, dia sarung, mendidih otak itu. Ni otak ni dia pakai, dia sarung, mendidih tuan-tuan. Allah Rabbi. Ha, mendidih. Macam tuan-tuan, kan? Tengok cari air kan? Bila kita masak ayam, keluar mendidih atap ataupun macam tu lah. Dia sarung-sarung kasut tersebut, mendidih-mendidih kepala otak. Allah Rabbi. Ha, ha? Tu dia. Yang moment. Daripada telinganya, kepala mendidih sampai pula telinga mendidih. Keluar. Keadaan mendidih tersebut sampai ke telinga. Dan gerahamnya pun turut sama. Geraham, mulut kita, mulut tuan-tuan hari ini. Apatah lagi orang keadaan minum arak dan tuak. Ha? Dan gerahamnya, dia sampai geraham mendidih, telinga mendidih, kepala mendidih, mulut mendidih. Dalam masa sama, mulut geraham, gigi dia mendidih. Jatuhlah sekalian isi perutnya. Habis jatuh. Tuan-tuan, jatuhlah sekalian isi perutnya atas dua kakinya jatuh. Allah. Pada syak tuan-tuan, seksa Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kemudian ditaruh. Ha? Maksud ditaruh ni dia letak. Ditaruh ni maknanya dia letak. Ha? Ditaruh, diletak di dalam peti bara api neraka. Ditaruh, diletak, disimpan di dalam peti api neraka jahanam. Bila satu-satu-satu selesai siasaan, ditaruh tu, diletak, disimpan, ha? Ke dalam api neraka jahanam. Berapa tahun? 1,000 tahun lamanya. 1,000 pula tahun lama pula. Allah Rabbi tuan-tuan. Yang moment. Eh? Di dalam siasaan, maka petinya itu sempit mulutnya. Apa maknanya peti mulut itu? Maknanya pintu api neraka jahanam tu sungguh sempit. Bila dia masuk ke dalam lembah tersebut, bila dia masuk ke dalam bilik api neraka tersebut, sangat-sangat sempit pintu dia. Dia tak boleh nak keluar. Dia tak boleh keluar lah. Itu yang dikatakan petinya itu sempit mulutnya. Pintu api neraka jahanam tu lah. Sangat-sangat sempit. Dia tak boleh nak keluar. Dia dah masuk dah dalam tu lah. Tak boleh buat apa lah. Jangan moment tuan-tuan. Dan mengalirlah nanahnya. Sampai mengalirlah nanah-nanah. Dia kena seksa. Melaka Allah Subhanahu Wa Taala dalam momen tu tuan ni. Kan? Kita dalam masa sama, kan? Minat tengok cerita Peramli, hutang baju aku Melayu, hutang baju Melayu aku mana pak? Kadang-kadang kita guna juga perkataan tu. Bang, pergi mana bang? Hutang baju aku Melayu mana pak? Pergi kuliah lah ni. Ha, dalam masa mana, dalam masa sama, tudung kau mana pak? Ingatkan gini sama. Nak keluar rumah ke apa semua, anak dara kita, duduk kau mana? Kakak. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai keluar anak. Padahal berkata ia, bila dah sampai keluar anak ni tuan-tuan, jadi golongan puak minum arak dan tuak ni, berkata ia, hai Tuhanku. Tahu pula dia dalam keadaan nak kena seksa apa semua, kan? Telah memakan oleh api neraka akan dagingku. Daging ni lah, kena makan lah. Moment tentang seksaan ni. Api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keraslah seksaan bagi orang. Ha, tu.
Musanan dia kata pula, maka kerahlah, maksud kerahnya sebab amat dahsyat seksaan. Maka kerahlah seksa bagi orang yang minum arak dan tuak. Sampai lagu tu, seksa tu semua berat. Semua amat-amat dahsyat semualah. Lebih kurang bahasa macam tu. Bila dah macam-macam tu, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dihormati Allah, menangis. Dia sampai menangis. Dia duduk dalam, dia kena azab, sampai mengalir air mata, sampai menanak apa semua, sampai dia menangis. Bila dah sampai dia menangis tu, tuan-tuan, tiada dikasihani. Tak dibelah kasihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang. Tak tolong ke, tak apa dah, tak kapai-kapai lah apa semua, tak boleh lah. Maknanya tiada dikasihani dan memanggil ia daripada api neraka tiada dijawab. Allah tak jawab. Tak tolong lah, lambai-lambai lah apa semua lah, tak boleh apa lah. Tak dijawab. Kemudian ditaruh, diletak pula. Banyak seksa dia, berbagai-bagai seksa tuan-tuan. Satu, 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 satu. Lepas tu pula, misalnya dia kata apa? Kemudian ditaruh oleh malaikat akan dia di dalam wadi. Kemudian ditaruh atas kepalanya jaudah. Jadi malaikat ni tuan-tuan, dia akan ambil satu kopiah. Jaudah tu apa? Yakni kopiah. Golongan pokok minum arak dan tuak so ni, dia dah kena azab macam-macam. Dia kena azab, dia kena seksa apa semua, satu-satu-satu. Lepas tu pula dia akan kena lah seksa dengan lain pula. Malaikat ambil satu kopiah. Bukan kopiah ni yang tuan-tuan tu pakai ni. Satu kopiah ni yang diperbuat daripada neraka jahanam. Ada-ada khas lah dalam Nabi neraka jahanam. Sebab khas lah. Dan kopiah jaudah tu, nama dia jaudah. Dan malaikat ambil. Bila malaikat ambil, dia letak atas kepala dia. Kita tengok. Yakni kopiah daripada api neraka. Nampak? Jaudah tu kopiah daripada api neraka yang sangat panas. Kopiah yang sangat-sangat panas lah. Kemudian ditaruh. Maknanya malaikat dah ambil, taruh tu diletak lah. Atau pun disimpan oleh malaikat akan dia ke dalam wadi. Ke dalam wadi, wil. Dalam api neraka, wil pula. Bersilah ganti api ni. Tak masuk api neraka ni, tak masuk api neraka ni, tak masuk Allah, Rabbi tuan-tuan. Nampak lagu tu. Daripada neraka jahanam. Daripada neraka jahanam. Satu kopiah tu tuan-tuan. Bukan mahkota. Alamak di syurga pun ada juga mahkota dia. Mahkota, topi-topi tu. Tapi neraka pun ada juga mahkota. Kalau tuan-tuan nak test boleh lah. Tapi jangan cemburi ya. Kalau berani silakan lah. Nak tengok kopiah tu macam mana. Nak tengok sangat. Tu kopiah tu yang diperbuat daripada khas siap dah. Dalam api neraka jahanam yang sangat-sangat panas tuan-tuan. Dia akan pakai. Betul lah, dilemparkan pula, ditaruh, disimpan ke dalam neraka wil daripada neraka jahanam. Iaitu wadi. Wil yang amat keras. Panasnya. Teramat-amat dahsyat sesaan panasnya tuan-tuan. Jangan main. Lepas tu pula, dan terlebih banyak daripada rantainya. Rantai dalam api neraka sesaan Allah pun terlalu banyak. Dan terlebih banyak besar ularnya. Ular pun banyak. Walaupun sentiasa pergi zoo tengok ular. Walaupun minat ular, walaupun berguru dengan ular pun, so kalau atas dunia langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak sembahyang, tak apa semua, dia kata apa? Sangat besar ularnya. Ular apa? Dalam kubur. Sesaan berbagai-bagai, sesaan dengan kala, dengan jengking, apa ini benda baik tuan-tuan. Wajib kita beriman. Ular yang bernama dia kena baca dengan dhamma. Suja'ul Jabul Aqab. Aku diperintahkan oleh Tuhan untuk menyeksa engkau. Karena engkau telah melanggar perintah Tuhan. Kau telah melanggar, meninggalkan semayang subuh hingga ke asar, asar hingga ke maghrib, maghrib hingga ke isyak, isyak hingga ke isyak hingga ke subuh. Tapi itulah jumlah manusia kita orang ini tuan. Kiblat dah lama ready ke? Betul tak?
Kiblat dah lama ready dah. Azan hari-hari duk kumunak, berkumandang. Betul tak? Ha. Baik. Dan kalanya, kala apa ni? Kala jengking. Ha. Bukan takat mula saja, bahkan kala jengking dalam masa sama, maka tinggallah ia dalam wadi itu. Ha. Dia akan tinggal dalam wadi tersebut, api neraka tersebut 1,000 tahun lamanya. 1,000 tahun lama tuan-tuan. 1,000 tahun bukan sehari, bukan 2 hari tuan-tuan. Ha. Kemudian menyeru ia, golongan terkopak tersebut. Ha. Katanya, hai Muhammad. Dia minta tolong pula dengan Nabi Muhammad. Dia berkuala. Minta syafaat apa semua tu ni lah. Ha, tapi dalam masa sama, Nabi Muhammad dengar. Ha, Nabi Muhammad tuan-tuan. Ha, dia akan dengar. Dia kata apa? Maka mendengarlah Nabi SAW akan suaranya. Nabi dengar tuan-tuan, pengumumannya. Ha? Ya Rabb ummati. Ya Tuhanku, umat. Ha, dalam Nabi pun ingatkan kita, tuan-tuan. Tapi malam yang ini, umat dia tak ingat dengan Nabi. Di antara semua Nabi-Nabi, semua Rasul-Rasul, dia untuk diri dia. Ya Rabb! Wahai Tuhanku. Ya. Tapi ada satu suara. Ya, akan berseru. Ya Rabb, umat. Ya Tuhanku, umat aku. Dia ingatkan kita. Ha. Bila Nabi SAW dengar, maka bersabda ia, hai Tuhanku. Ya Tuhanku, ha? Mendengar, aku mendengar suara seorang laki-laki, aku dengar. Ya Tuhan, ha? Dia minta tolong tu. Tu di umat aku, ha? Bila Nabi dengar tuan-tuan, sampai keadaan macam tu, ha? Keadaan Nabi, dia masih lagi sayang kepada umat dia. Nabi tak boleh buat apa, ha? Nabi tak boleh buat apa tuan-tuan. Mendengar suara seorang laki-laki daripada umat tu di dalam api neraka jahanam. Mendengar, ya Allah. Tuhan aku, ya Allah. Telah azabkan dia, ya Allah. Ha. Tapi ya Allah, tak boleh, ya Allah. Ini balasan bagi orang. Ha, orang minum harap dan tua. Semua ada seksa lah, macam-macam. Orang berzina macam ni. Orang anak raka macam ni. Orang macam ni, macam ni, macam ni. Macam-macam seksa lah. Tapi Nabi SAW hanya mampu mendengar. Tak boleh apa. Bila hanya Nabi SAW hanya mampu mendengar, maka firmanlah Allah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Nabi SAW, ha? Allah kata apa? Firman Allah Taala, Allah kata pula, adalah orang yang minum arak itu. Itu adalah orang yang minum arak. Ha? Orang yang minum arak dia. Ketika di dalam dunia, diminum arak. Ataupun, dia buat dosa, dia buat maksiat, apa semua, melanggar perintah aku. Haa, tuan-tuan. Padahal, dalam masa sama. Haa, dia melanggar perintah aku. Dia tak ikut apa yang hang suruh. Apa semua. Haa, tuan-tuan. Padahal, ia tak ada taubat. Nampak? Dalam masa sama, dia tak taubat. Bila tak taubat, dia kena dia kena adab, tuan-tuan. Sebab tu matiak dunia ni, kalau nak menyesal, nak taubat, nak patah balik, nak ikut Islam, apa semua, ni lah masa dia. Tuan-tuan, ha, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa wallah Subhanahu Wa Taala dah tahu 9 minit dah. InsyaAllah kita dapat tu dulu. Baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mana yang kurang, kekurangan diri saya sendiri, dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar paksa dan terkulit dan perasaan. InsyaAllah tuan-tuan, sama-sama kita tutup majlis kita dalam istighfar dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hayyina 'ala al-nabiyyi wa al-mu'minin wa la tuhinna 'ala al-mu'minin wa la tuhinna 'ala al-mu'minin.
Satu tuan-tuan.